tepung terigu kira-kira 100 gram dan telur ayam. Nah ibu-ibu, aku mau buat sate katsu. Nama Jepangnya kushi katsu. Ya, ini namanya kushi. Ditusuk, ya ditusuk. Terus goreng. Nah, sekarang aku langsung potong ya. Nih, daging beef. Nih, begini dua potong. Aku nanti tusukin. Umpamanya begini. Sekarang ayam. Kalau ibu-ibu di rumah susah masak itu ya, sate ya. Bagus dong. Aku gak punya. Nih, terus ayamnya juga begini aja. Ayam, daging ayam. Matang. Sekarang udang. Nih, kupas dulu ya. Udah dikupasnya ya, sampai ekornya. Nih, ekornya juga. Terus tengah-tengahnya ada itu, kotoran. Di tengah-tengah ya, pasti ada kotorannya tuh. Nah, tusukannya begini. Satu lagi nanti ya, kasih tahu pakai tepung roti nanti ya. Sekarang sosis. Sosis. Ini aku sengaja ini begini nih. Ya, fotonya begini. Nanti kumbang tuh. Dan masuk. Masuk. Masuk ikan. Nih, begini nih. Nanti pasti anak-anaknya senang. Ada bakso, ada sosis. Nah, begini nih nenek. Pasti suka ya anak-anak dan suamimu. Ya. Nah, sekarang garam sama lada putih. Ya. Untuk daging-daging dikasih. Daging sapi, daging ayam. Ya. Biar lagi amis lah. Nah, sekarang tepung terigu. Kira-kira 100 gram. Dan telur ayam. Nih, telur ayamnya dikocok ya. Ah, boleh sedikit. Nanti tidak pakai juga nggak apa-apa. Ya, udah masukin dulu. Kasih garam nggak sih? Ya, udah kasih aja ya. Ya, sedikit. Lada juga boleh sedikit. Dan susu cair. Kopi. Adukin dulu. Ah. Ya, agak encer. Tapi kalau aku maunya biar mau kentar, sedikit kentar. 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 Nah, kira-kira begini nih, tuh.
kayak kue. Ya, adonan kue. Nah, sekarang udah siap. Daging beef. Sekarang ini. Tuh. Kalau udah, tepung roti. Nah, begini. Sate katsu. Ibu-ibu nggak perlu nak makan begini ya? Chicken katsu? Belum juga. Murah-muri ya? Ya. Dan telur puyuh. Pasti suka anak-anak. Hah? Puyuh. Ini puyuh. Nah, begini, begini. Nah, sekarang. Karena aku udah siapin. Tinggal di goreng saja. Cepat, kan? Aku capek deh. Nah, ibu-ibu, sebelum goreng, aku nanti buat. Ibu-ibu jangan kemana-mana ya, nanti ketemu lagi. Tetap di Fang Cooking. Yuk, masak yuk!